Halo Juragan Gaming, kali ini kita kedatangan Nintendo Switch lagi nih. Kali ini kedatangan dari customer Jember Juragan. Migrasi OS dari pengguna SE Core ke Atmosphere versi terbaru Juragan. Dan langsung aja kita proses nih Juragan. Ini banyak banget orderannya Juragan. Dari ngisi game, orderan Nintendo Switch baru, dan lain-lain Juragan. Ini lagi masih proses Juragan, di backup dulu data-datanya dan langsung diinstal atmosfernya. Setelah final install, sekalian di-upgrade ke OS yang paling baru, firmware yang paling baru Juragan, agar bisa main game yang terbaru saat ini Juragan. Jadi enak banget kan? Dan pastinya udah diinstal juga sama tinfoil yang bisa download langsung dari mesinnya Juragan. Terima jadi, terima enak, terima beres Juragan di sini Juragan. Dan ini adalah prosesnya Juragan. Lihat apakah sukses atau tidak. Kita cek bisa hidup enggak nih. Jalan ke atmosfer yang paling baru. Dan tada, sekarang udah atmosfer 13.2.0 Juragan. Yang terbaru ya. Dan siap main game-game baru Juragan. Buat kamu yang pengen migrasi OS tanpa takut bootloop dan lain-lain, langsung kesini aja ya. Dan ini udah selesai Juragan. Kita cek tinfoilnya, udah bisa download game-game baru ya langsung dari mesinnya. Dan sudah CFW Atmosphere, bukan SE Core lagi Juragan. Gamenya bisa di-download, ada banyak ini Juragan. Masih banyak lagi game-game lainnya Juragan. Karena pelanggan aku datangnya jauh-jauh dari Jember, jadi aku sekalian isi gamenya sampai full aja. Kasian tuh, berangkat pagi sampai sini sore Juragan. Ini lagi aku isi gamenya sampai penuh Juragan. 256GB full games Juragan. Gak perlu perhitungan-perhitungan, yang penting pelanggan puas Juragan. Masih ngisi gamenya. Dan kalau yang ini yang CUP yang jasa kemarin, karena pakai microSD yang gak jelas, switchnya error dan bootloop, ini baru selesai dan balik lagi isi ulang game-gamenya dari nol lagi. Jadi kalau bisa jangan pakai SD card yang gak jelas ya, pakai yang pasti-pasti aja yang original. Karena jantung dari sebuah Nintendo Switch adalah SD card-nya, data sistem di SD card, dan semuanya game-gamenya di SD card. Jadi di SD card yang paling bekerja keras. Langsung aja kita selesaikan yang orderan di Jember ini. Kita isi game sampai penuh dan semuanya sampai komplit. Dan ini gamenya udah aku isi penuh, dan ini list game-gamenya udah lengkap dengan tinfoil shop-nya, bisa download langsung dari mesinnya. Game-gamenya full 256GB. Nah, sebanyak ini isinya game Switch semua ya, tanpa Ultimate Console, karena orderannya tanpa Ultimate Console. Dan siap dibawa pulang Juragan. Terima kasih.